Bapak enggak nyapa? Enggak, Dino. Ketemu lagi di Dipake Channel, bilang Pak. Oke, kali ini kita nih ya, ngangkat bulu-bulu nih, gumpalan-gumpalan. Susah ya. Nih lihat nih, ada gumpalan-gumpalan. Ini terjadi kalau kucingnya bulunya rontok. Jadi dia tuh bakal kusut, enggak terurai. Nah, kayak gini lah jadinya. Hep. Berani. Tuh lihat. Jadi bulu kalau rontok dia harus disisir, harus rajin disisir. Harus rajin di grooming juga. Kalau nggak di grooming, nggak disisir, kayak gini nih jadinya nih. Dan nih bulunya jadi jimbal-jimbal. Kemana ini? Tangannya pantang yang angkat. Bapak ada begini. Sisir lagi ya. Jadi untuk teman-teman, kalau kucingnya bulunya rontok itu harus rajin disisir ya tiap hari. Terus kalau nggak disisir harus di grooming. Jadi kalau misalnya nggak disisir, nggak di grooming, bakal gumpal. Kalau udah gumpal ya, kalau terutama udah sampai ke kulit, kita harus potong deh. Kita pakai clipper ini. Untung ini kucingnya baik. Kalau dia jahat udah kena gigit kita. Coba Pak balikin. Nih. Lihat nih, ini aja kita sisir, banyak nih bulunya rontok. Lihat nih kan. Baru sekali sisir aja udah kayak gini. Oke. Jadi rajin-rajin ya nyisir kucing di rumah. Terus kalau bulunya rontok gini, bisa dikasih juga vitamin dulu. Nutrisinya juga harus yang bagus. Bisa pakai Megaderm, bisa pakai Kitty Bloom, tergantung sih mau yang mana. Oke. Okay. Dah. Kira-kira tahu enggak ini beratnya berapa? Hah? Kalau yang tahu boleh di komen ya. Tulis di komen ini beratnya berapa. Kalau yang benar kita kasih catnip deh satu ya. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe, like dan komen, bilang ya. Oke, dadah.